Okay, hai korang. Hari ni aku nak tunjukkan korang macam mana aku nak wrapping kamera and lens ni. Aku nak pergi nak hantar pergi servis kat Penang. Okay, sebab dia ada keluar error bila aku shoot hari tu wedding. So, aku dah risau. Aku off, lepas tu on, okay balik. So, aku risau shutter dia dah nak habis sebab bunyi dia pun dah lain. Bunyi dia dah macam keras lah. Selalu lembut je bunyi dia. So aku shutter con aku dah nak habis. So aku nak pergi hantar servis. Lepas tu hari tu pun dia keluar error. So aku nak wrapping kamera 5D Mark III dengan lens Sigma 50 1.4. Lama gila aku pakai Sigma ni. Dia berat tau, tapi dia best. Dia sangat memberi kualiti yang sangat bagus. Tapi sejak akhir ni gambar dia jadi macam atas sharp, bawah blur. Tengok lah sama ada boleh servis saja atau tukar alignment ke. Okay, first aku akan pastikan macam benda-benda macam ni. Ni aku letak aku punya telefon. Kat bateri pun aku letak juga. So yang ni tak perlu pun aku hantar. So aku cuma perlu hantar lens, cover and cup. Cup ni sebenarnya aku dah hilang. Sebenarnya ada cup tulisan Sigma, tapi aku tak tahu cicik kat mana. So aku pakai dulu yang aku punya cup ni. Okay, aku rasa aku nak wrapping body dulu. And aku antaranya aku perlukan box-box ni ringan, tapi nanti aku akan balut juga. Bukan ringan, dia nampak macam tak kuat. So kita perlukan gunting dengan selotip. And yang penting adalah bubble. Benda ni aku simpan waktu aku beli barang-barang lain. Sebab tu jangan buang. Kena simpan benda ni supaya ia berguna waktu tak akan datang. So aku ada bubble yang macam ni. Aku tak ingat aku beli apa. Aku dapat benda ni dan benda ni sangat-sangat bagus untuk kita wrapping benda yang beribu, guys. So first kita balut dulu area kita. Sebelum kita hantar, kita hantar body dengan bateri. Body dengan bateri. Tali ni pun kita keluarkan. Okay. Alright, ni body kamera aku. Berat tau semua. Jadi macam ni. Tak muat macam mana ni. Tak muat, guys. Kau perlukan kotak lebih besar kot. Mungkin kita boleh masukkan sekali dengan lens. Ini kamera. Lepas tu sini lens. Kan? So mungkin kita tak perlukan box ni. Kita perlukan box yang besar. So aku nak tapping aku punya lens pula. Oh yeah, lens and body. Tapi ini sepertinya aku nak letak juga benda ni. So, ni boleh ketuk. Dan ni boleh ketuk. Okay. Alright. Jangan tanya aku mana nak beli bubble ni eh. Sebab bubble ni aku dapat pun waktu aku beli barang Shopee kot. So simpan lah benda tu.
aku nak cari satu kotak lagi yang boleh menggantikan ni. Yeah. Okay, ni dia. Aku rasa cukup kot bubble ni. Sebelum aku masukkan kotak. Dan aku akan bubble lagi kotak tu. Okay, untuk kotak kasut. Kotak kasut saiz 8. And aku cuba masukkan. Ta-da! Muat. 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 Okay, muat. Tak tutup pula tu mak. Okey. Surat cinta. Apa? Oh. Okey, sebelum hantar nak kena ada surat cinta dulu. Aku tulis. Aku kena selitkan surat cinta untuk bagi tahu mamu apa dalam ni, daripada mana, apa masalah. Apa yang nak mamu buat. Okay. Sekejap aku sediakan surat cinta dulu. Okay. Surat cinta dah siap. Okay. Dalam surat cinta ni kita beritahu hak kita daripada mana. Apa yang kita hantar. Apa masalahnya. Beritahu kat mamu. Lepas tu kita daripada mana. So senang sikit untuk mamu. Untuk note lah. Okay. Surat cinta ni di sini. Settle. Kita post. Alright. Okay, kamera yang aku dah wrapping tu, aku terus bawa pergi pejabat pos. Kemudian aku cakap dengan kaunter pejabat pos laju tu nak tambah insurans. So macam insurans sebab dia kamera dengan lens. So aku decide nak ambil yang insurans yang RM10,000. So tambah RM10 untuk RM10,000 tu RM10. Dan total dengan berat sekali, total RM28. So dia akan masukkan dalam karung khas lah. So karung khas tu sepanjang perjalanan tu dia tak akan buka sampai Pening. Itu lebih menjamin lah. Dan alhamdulillah kamera aku pun dah sampai pada mamu dengan selamat. Dan semoga dipermudahkan urusan mamu. Thank you korang yang tengok video aku ni. Okay, ni serba sedikit info untuk korang yang nak post barang berharga. Okay. Alright, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.